Hello adik-adik, selamat kembali di channel ID25 dan di sini kita akan bermain game Giga Bash. Dan kita tahu cerita kita sudah habiskan kesemuanya. Dan kita akan main free for all adik-adik. Itu kita apa? Kita akan pilih apa lah okay, kita akan main. Kemudian kita akan pilih dua orang. Okay, kita kat sini akan review ulti semua tu lah. Kita kat tiga. Ni pilih putih je guys. CPU lagi 3. Pilih tu. Pergi ke pilihan ke atas. Ok, jom kita start. Berangkat ke tasik. Ok, kat sini kita akan guna gorgong. Dan kita akan review apa pembesar skill-skill dia dengan dia punya tu lah. Okay, ni dash dia, pukul, skill kalau hold. Aduh. Okay, ni macam dia biasa kalau kita tahu. Okay, ni pegang barang. Okey. Sikit. Aduh, pergi juga selamat. Aduh. Okey. Aduh. Apa ni? Okey. Nice teknik. Lari ada dik salji jatuh. No, saya tenggelam. Tenggelam lagi. Tuh, sakit. Oh, dong, saya mati macam ni. Okey, selamat. Oh, hampir mati. Baik. Batiknya bagus. Okay, kita main bunuh-bunuh je. Okay, tu kuasa dia. Kita akan tengok ulti. Aduh, sikit. Aduh, no, dia ada. Oh, teman-teman. Yes, kau. Ulti gogong lah, dedek. Defuse. Alamak, dia membesar pula. Devolution. Alamak, dua devolution. 3 orang berevolution. 4 orang berevolution. Aduh, sakit. Mati buat dia. Mati. Dia just meninggal. Aduh, campak saya. Aduh, sikit. Aduh, wah, sumpah saya benci tu. Aduh. Aduh. Okay, semua lagi kan. Okay. Yes. Yes, kita menang adik-adik. Gogong menang. Jadi tu review dia adik-adik. Di mana Gogong macam mana, evolution dia macam mana rupa, dengan ulti dia macam mana rupa. Sebab kalau kita main cerita dia, kita tak dapat tengok ultimate attack dia. Macam ni kita dapat tengok. Okay, sekarang kita tukar karakter. Kita pakai pipi jelas. Ni dia pakai gogong. Okay, sama. Okay, kita random tempat random. Berangkat ke runtuhan kota. Oh yeah, setiap tempat tu ada event masing-masing. Macam tadi kat tempat salji tu, memang tasik dia akan runtuh. Dan kita akan buku kita itu akan struggle lah untuk hitam kita berlawan. Dan juga akan ada runtuhan salji yang membuat nyawa kita ke sakit. Kat sini apa apa keuntungan tempat ni? Dia akan bantu kita dia apa? Okay, kita pergi juga kat sini. Okey. Go, let's go. Go. Apa? Kau sungguh kerja saya ke? Dengki amat. Hidup tu jangan dengki je. Aduh, dengki tu lah, sumpah dengki tu. Aduh, dengki sumpah, dengki. Dengki habis. Kejar bau. Oh my god.
Bro, ada my spam. Makan ni. Makan. Spam bersama. Aduh, sikit. Aduh, this way down. Oh my god. Ini sebaik tu. Jangan cendawan busuk. Boom. Mampus. Kena. Aduh. Oh, macam tu eh. Okay. No, alai, yang tu dapat pula si tu Yeti. Aduh, saya pula tengah mati lah. Oh my god, Yeti dapat tengok lah bak. Tapi ni ulti Yeti yang berci putih je. Aduh, buat tapi ulti apa si ni dah tengok dah kan. Okay, ni evolution dia, tadi dia membesar. Okay, kat ni kita jual sekarang membesar macam ni. Aduh, sikit. Wah, payah. Aduh, wah. Kalah kita kali ni adik. Dah kita jual sekarang. Wah, evolution ni. Aduh, kena makan. Wah, semua dah membesar. Habis kita. Oh, Wah. Wah, semua kerja saya apa benda ni? Habisnya saya kena basah ni, orang besar. Okey. Wei, tempat ni ada duit saya banyak. Apa benda? Bendanya ni. Hai, balik kau benda pokok kau kita ambil benda pokok kan. Nampak dia terus evolution balik. Aduh. Okay, katanya macam Yeti dah mati. Aduh. Woi, gila. Habis. Dah. Ada dua orang tu dah siap. Dia uki betul. Dia jalan ke dalam tarung. Meninggal saya adik-adik. Aduh. Tak boleh lah sekarang semua target saya seorang lah. Dah benar si Tandetos. Tanda tu sini main tipu adik. Aduh. Dapatnya saya kalah. Tapi sekarang kita dapat review tu dia punya kalian tahu kan squad dia yang guna bulatan. Aduh, lawan lagi buat tu tekan. Salah. Okay, kita kembali lawan lagi. Tanya. Okay, biar dia tahu. Dia akan down kurangnya. Aduh. Oh. Memang. Aduh. Hei. Aduh. Aduh, kena makan lagi. Aduh. Wah. Semua. Wah. Aduh, semua main orang empat ni nak betul. Lompat sini. Kena juga lompat. Aduh. Oh, yang saya boleh sikit lagi. Oh. Memanglah main ni. Wajar lah si Tanditos ni. Apa orang Tanditos tu? Menipu tu main dia. Mati juga. No. Tak saya lagi ini. Tu lah, kita kena ambil tu. Memanglah Yeti. Nampak dia tarik sorok. Wah. Sumpah. Sumpah dia Yeti. Kena. Power devolution lagi. Wah, Yeti kalah. Mampus. Aduh.
Habis tak ada dalam ni. Oh, gogong tu buka. Wey, kalau benda ni habis siap kan tadi. Nanti dia kotor okey. Ni Yeti. Yeti tak guna. No. Okey, gasa di gogong. Aduh, purple besar. Dia kena ambil tu. Kita boleh evolution self-tutut. Okay, mantap. Oh, ya. Okay, mantap. Kita tak apa tu weh. Yang benda G yang boleh buat kita ulti. Ya, yeah, tenang. Aduh, tak apa benda G tu lah. Benda eh, benda G tak boleh muncul. Ya, yeah, PP Joss menang. Tapi kita dah tahu ulti PP Joss ni yang dia boleh buat lohong hitam. Okay, kembali ke lobby. Sekarang kita guna Thunder Thrust. Ya, sekolah. Lepas tu berangkat ke Holopolis. Okay, dan kita guna tu pula isi Thunder Thrust. Mungkin kalian belum minta ulti dia kot. Ultimate attack dia. Kena ke Yeti sikit. Wah, kali tu kalau kalau dapat player yang bagus kan, dia senang boleh bunuh orang. Dapat, dapat. Kejap. Dapat. Pak, kejap saya berubah. Pum pum pum, nampak pedang lagi besar lagi untuk si game. Okay, ni kat ada besar, dah biasa 5 kan. Lagi. Oh, semua berubah. Evolution. Tapi yang nampak ketara evolution tu Yeti dengan tu lah. Yeti gorgon dengan up tu. Dengan spore lah. Jujur saya kata macam tu lah. Sebab yang lain kalau berubah kan, apa ya, si macam Thunderthrust ni berubah kan, tak nampak beza dia. Dia membesar nampak lah. Buat urat macam nampak lah. Satu dia, ulti dia. No, alas korak dia dapat. Tak apalah, review ulti skorak pun tak apalah. Ni, kalau kali hujan dah. Sini ulti skorak ada adik. Wah, alap. Dia ludah ni, tempat ni. Basic tu je. Wah, tak apa tak ulti ni. Aduh, kita kena tengok ulti juga ni. Ayah. Mulih dia dapat, oh my god. Mungkin tu saya dia boleh dapat. Ya, ulang sekali. Tak dapat tengok. Kita ulang. Kita tengok ulti dia. Oh, dapat skin. Oh ya, yeah. Game ni ada skin. Lupa pula saya tukar skin. Ada skin game ni. Lupa. Dia sekolah ni game tingkat lah. Tempat ni. Okay, tempat tadi apa yang function dia? Oh, dia ada bola yang boleh pusing-pusing yang mengacau kita. Okay, jom. Mati jadi lagi. Aduh. Aduh, sakit ni. Oh, sekurang anda menyekil kan. Aduh. Aduh, sakit mat. Sakit mat. Aduh, gogong ni memang lah. Mampus tu. Berani-berani kita orang. Haa. Dapat 3 orang sekarang saya bunuh.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. No! Wah, sumpah gorong-gorong anjay lah. Kita punya berkecil. Aduh, meninggal juga ada adik. Ini salah gorong-gorong lah ni. Kita. Andu Yeti ni nak. Okay, melamuk di situ pembesaran berlaku. Nak kasih Yeti tukar. Aduh. Wah, sumpah ni si Gundam ni sumpah sakit betul. Semua nyawa habis lah kebelasan. Saya tak boleh bawa ni, saya nak kat Yeti. Itu dia Yeti. Ah, sumpah Yeti dah berdekar. Mati sikit sekolah. Aduh, gua nak call team. Dia dah mati dulu dah. Aduh, lemah sangat ada orang. Aduh, jangkauan kita lebih jauh. Mati lagi gua nak buka kat gorong. Aduh, terlalu OP sangatlah si hero tanda tu rasa. Apa yang lain pun habis dengan biasa. Tapi ada orang gaduh dulu. Tumpul. Kecak isinya si yang G kau sedigau muncul untuk apa kau buka itu. Itu yang penting. Sumpah ni saya buat kejap je dapat aku. Ah, lari. Ni sumpah ni angka ke ni? Ha, bagus. Dapat. Kejap lah dia. Kalau kita jadi besar ni, benda tu tak dikira selama ni. Aduh, saya tukar lagi. Saya nak dong hidup. Saya tengok ulti, saya tak kisah kalah ke menang. Nak tengok ulti ni kan. Terbunuh. Ya, amtel. Wah, saya tak boleh guna buat. Mampus hidup tukar lagi. Nah, saya seorang lagi hidup kat sini. Combo combination. Wah, sumpah jengkel habis. Aduh, sakit. Tu dia. Yes, ulti. Sing pedang electric. Dan selot dan tak kena satu pun. Dah macam tu ah. Pasal dia anda jadi selot dan buat orang tu injak tentu je. Dah tu je. Ultimate. Mati. Oh, tak mati. Tak meninggal. Habis tewas Yeti. Terpenting keluar. Tak tahu ni dalam bumi nak keluar mana. Tapi macam tu ulti dia jadi lengsan tu adik-adik. Kalau kena dalam tu adik-adik kena injet pun kecutup pun. Dah. Adik ni dah tu. Kita review ulti si Thundertoss. Jom kita kembali ke lobby. Kita pakai si Yeti. Pakai di bujam man. Okay. 1, 2, 3. Dah. Aduh. Aduh.
terus kena. Aduh, kena. Terus cari. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Wah. Wow. Ya, yeah, kita potong dari SFC. Aduh. Aduh. No, jatuh lagi. No. Yes, kita dapat. Okay. Yeah, tim putih. Askan. No. Puas pula dah kita dua kali. No, mungkin saya ada duit. Oh my god, dah tengok ulti untuk bertukar ni. Mana dia dari satu tanduk jadi dua tanduk jadi alpha man. Dan mana dia mencerita mungkin saya ada duit. Aduh, dia jadi alpha man ayat tu jadi dua tanduk kerja perubahan dia. Oh, ni sekolah. Bukan sekolah. Dah meninggal. Sekarang menang ada adik. Tapi sekarang kita tengok review dia. Meningkat evolution dia ada di tanduk. Power 3 dia yang sebuli. Dia panggil term compound dia. Okay. Nah. Panah ada adik kita guna. Tak nyanyi lah hero patut kita menang. Aduh, terkena orang lagi. Bukan sahaja ada adik. Okay, jom. Aduh, sikit. Okay. Oh, bird ni memang macam sakit lah. Cikgu boleh si gorgon. Oh, sakit. Okay, ni macam ni saya sakit. Tepun. No, no, jatuh. Okay, ni dapat dia jadi alpha man macam tu. Oh, macam tukar je nak siap tu man. Jadi orang tukar, lari. Ambil ni. Ada orang tukar, bahaya. Kita meninggal kan. Sampai dapat. Sampai dapat tu. Wah, oh saya dapat tadi adik-adik. Tapi sebabkan saya meninggal, Dia jadi apa benda tu hilang lah. Dia tak meninggal. Kalau dapat giga tu jangan meninggal adik. Kalau ada dia main api apa ni. Oh dia dapat. Oh, paning ulti giga man. Banyak orang ni target saya lah adik. Wah. Ni gua target tu. Aduh. Aduh aku ni. Ah. Umpalah. Anda memang anda habis anda. Habis dia team ngamuk. Ah, tapi sekarang ni dapat tiup.
push. Dia makan dah semua. Dari kat sini dia boleh freestyle eh. Okay, kita habis tengok EAT. Kita lawan lagi, kembali ke lobby. First korak. Dia pakai Wahana. Jadi kat sini main sampai skorak boleh tak adik-adik? Masa tak, ni dah terlebih masa ni adik-adik. Besok kita sambung lagi. Okay, kat sini kita akan review skorak. Oh yes, skorak kita tak pernah mainkan lagi. Jadi adik-adik tak pernah tahu skill dia macam ni. Kita, kita tunjuk adik-adik. Okay. Eh, aduh tak berhenti pula. Okay, sekejap. Okay, macam kalian dah tahu tadi acak seksa tadi gogong. Skill pertama tumbuk itu yang biasa. Lepas tu tekan X lama-lama atau tumbuk lama-lama dia akan jadi heavy attack. Dia tumbuk macam tu. Lepas tu kuasa dia kalau tekan Y biasa dia akan lompat hentak. Kalau tekan Y lama dia akan tarik dia hentak ke tanah. Okay, lepas tu combo dia pelindung attack dia akan jadi buat putaran. Pelindung Y dia akan uppercut. Lepas tu dash X dia akan buat putaran. Dash Y tak ada function, dia tak ada guna. Tapi jelas dash X dia akan dash post buat putaran tu. Tekan X yang lama heavy attack dia akan buat putaran kedua yang demi tangan tu, tangan ketam dia tu. Especially cocok. Tekan Y lama-lama dia akan tembak. Tekan Y kejap dia tembak juga. Y lama dia akan charge tembakan jadi lebih besar. Tu je function dia. LBX untuk PP jelas pelindung X sambil serang dia akan buat putaran yang kalian nampak kan, macam putaran spiral tu. LBY dia akan keluarkan bomba tembakan yang banyak macam tu. Tahu. Lepas tu tu je lah dah cerita semua. Thunder Toss Y sekejap dia akan lari pukul yang kalian nampak saya buat dulu tadi. Y lama dia akan keluarkan peti dari langit. X biasa dia pukul macam biasa. X lama dia akan charge pukul 2 kali. Lepas tu LBX yang tu buat sangat sibuk tu duduk yang saya banyak bunuh orang tu yang pakai itu kan. Tu LBY dia yang buat pukulan maut tu. Tu LBY tukar tekan kuasa je adik-adik Y. Lepas tu oh ya setiap masa saksa LBX tu dia akan tumbuk-tumbuk biasa. Tu tekan BX. B tu pegang. Kali-kali tekan X dia akan tumbuk biasa. BY di mana gorong-gorong akan tolak. Asasa lain mungkin akan pukul tembak macam pipi jelas. Tanda tos dia akan macam tu lah. Pukul juga. B tekan B pegang pun baling. Tekan B balik. Lepas tu apa tanda tos lagi. Dash attack. Dia adjust dash attack biasa dia. Kerja combo dia adik tak menarik. Wooly pula Wooly CAT tu tekan X untuk buat perut. Tekan Y sekali untuk untuk jadi bola salju untuk makan 3 orang. Tekan Y lama untuk makan seorang dah boleh makan kuasa. Lepas tu B pegang pukul B Y biasa saja. Lepas tu LBX yang di mana dia akan jadi warna biru adik-adik. Kalau adik-adik pukul dia, dia akan pantulkan apa tu? Kalau dia tekan LBX kan, warna dia biru. Adik-adik pukul dia, dia akan terpelanting, dia pelanggar adik-adik balik. Langgar hero lawan lah. Dia pelanggar adik-adik. Dia langgar. Pihak lawan pukul kita ni, dia akan jadi warna biru tu. Dia akan terpelanting, dia pukul pihak lawan balik. Kalau tekan LBY, dia akan naik ke atas, hentak ke bawah. Macam tu. Lepas tu, macam tu je lah. Dash pukul macam biasa dia dash pukul pakai perut dah tu je. Sekarang ni kita pakai skorak kita buat skorak review. Okay, ada yang tahu skorak kan, kita tak pernah main story dia jadi skill dia tak tahu kan. Okay, Y biasa dia bangun macam ni, aduh meninggal. Okay, X biasa lah. X biasa dia buat serangan macam ni, serangan beribu-ibu ni, serangan tak berhenti-berhenti, sangat jengkel kan. Tu X lama dia akan cocok. Macam tu. Macam dia keluar dulu. Lepas tu Y biasa. Okay, dia akan baling tu. Power 2 dia panggil balik. Tu dia baling biasa kan. Cuman apa ni sangkut ni. Lepas tu Y lama dia macam ni ha. Boom. Dia akan buat benda tu akan keluar macam letupan. Dia akan baling ke atas. Yang Y biasa dia baling ke depan dia. Cuman dia baling ke depan.
Kalau while ala lama dia akan balik ke atas. Okey. Okay. Macam tu kuasa ni macam agak lemah sikit. Ni pindung. Nampak dia pun boleh buat macam tu. Kuasa dia pun macam aku apa macam oh gila dia boleh kembali tu. Kuasa dia macam tu lah. Dia boleh combo biasa macam tu. Haa ni nampak X3 ni tak akan berhenti. Kalau adik tekan dalam ni dia macam ni. Nampak putar macam ni. Jadi adik. Aduh mati pula. Dia putar susah. Okay. Ulti dia, ulti dia. Okay ulti dia tak rasa tadi dah tengok kan. Tak rasa tanda tu punya. Aduh. Oh kat sini tempat ni mana dia almai. Okay, ni ulti Ohana dia yang mana dia keluarkan Almai. Kalau kena saksa besar lagi satu. Dia dah besar pun kena saksa besar. Okay, ni okay, macam tu je lah. Ulti dia yang mana tembak acid tu. Tu je. Oh my god, saya kena bully dengan saksa besar tu. Sumpah lah. Okay. Oh ya, yeah, ya. Yeah. Ni apa pelindung. Alah, dia tak empat lah. Pemu kat Ohana seorang je. Apa benda Ohana? Tu. Ini LBY di mana dia lompat nampak eh. Wah tentu LBX. Aduh meninggal. Wahana menang eh. Ngamuk Wahana. Okay tempat ni di mana dia akan keluar ke gunung berapi. Dia tu akan mengkilkan. Nampak satu kawasan map dia ambil. Okay menang CP. Dan saya cakap jujur sekarang ni bukan hero yang best. Tak best langsung guna dia. Tu je lah kuasa skorak. Skorak ni dia hebat lah adik. Bagi kalau tekan selama dia akan cucu-cucu mata dia takkan pernah berhenti serang. Kalau combo tu senang. Kalau combo kat dinding apa kalian takkan berhenti. Kita tengok Giga Man. Oh ya yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 4 saksa. Kita ada lagi berapa 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 lagi untuk episode seterusnya adik-adik. Jadi adik-adik, kalau kalian suka video kali ini, kalian boleh tekan button like, subscribe and share teman kalian. Bantu channel ni bangkit. See you guys tomorrow. Oh yes, saya lupa cakap betul lah. Kalau kalian suka video kali ini, kalian boleh tekan button like, subscribe kerana ini free. Onkan notification untuk dapat video saya setiap hari. Comment apa yang komen, share pada teman kalian untuk bantu channel ni bangkit. See you guys tomorrow. Bye-bye. Dan esok kita ketuk Giga Man. Wah. Okay. Bye.